taman di depan. Baik, kita masuk ke ruang utama. Ini tampak ruang utama. Sebelah kanan ada dapur bersih. Ini di sini ada pintu, ada kamar mandi, ada gudang. Di sini ada kamar, ada kamar. Ini tampak plafonnya. Ya, kemudian masuk ke belakang ya. Ini bisa dijadikan ruang keluarga, ini cukup luas. Bisa dibuat acara-acara pertemuan-pertemuan ya di sini. Di sini ada kaca kelihatan untuk bagian samping ya, ada ruangan di samping. Di kamar. Cukup luas. Berhadapan dengan ada taman. Maaf, ada jemuran di belakang ya. Ini ruang samping, ini kelihatan ke depan. Ini pagar samping punya kita nih, kurang lebih 3 meter. Yang ini pagarnya 2 meteran. Kalau yang ini 3 meter. Ini dikelilingi pagar tembok belakang, pagar belakang ada 3 meter bentuk minimalis. Taman di belakang cukup luas, masih kurang lebih 100 meter.